Nah guys, saat ini kebencian Nadia terhadap keluarga Indri dan juga Shiva semakin bertambah. Karena Nadia merasa, karena ulah mereka lah telah membuat orang-orang yang ia sayangi telah berani menentang dirinya. Bahkan saat ini, keluarga Nadia sendiri pun seperti tidak menganggap Nadia lagi karena ulah jahat dari dirinya sendiri. Nah guys, tentu saja hal ini tidak akan pernah berlalu begitu saja. Nadia pastinya akan mencari cara baru lagi untuk membuat agar keluarga bisa kembali kepada dirinya lagi dan menjauhi Shiva beserta keluarga Indri. Entah kira-kira rencana jahat apa lagi yang kali ini akan dilakukan oleh Nadia untuk menjalankan semua rencana busuknya itu. Kira-kira apakah Shiva lagi yang kali ini lagi-lagi akan terkena batunya ya guys?